Halo, hai hai sahabat Rawa, jumpa lagi di channel saya, channel Bos Burung Mandar Rawa. Wey, untap intip, ngesubrek encan. Ayo gerak subrek, untuk subrek dicium melepuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Rawa, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Nah sahabat Rawa, seperti biasa kali ini kita akan ngepar atau ngangon burung mandar biru atau mandar besar kalipaki bird purple sampai pehan. Nah sahabat Rawa, ini cuacanya sangat cerah ya, dikarenakan habis hujan jadi terlihat cerah, dan ini bulu-bulunya juga terlihat bagus. Ini yang galak sahabat Rawa ya, di kamera dia selalu mengejar mulu, ini yang galak. Burung mandar biru saya ini ada yang galak, ada 3 ekor. Biasanya kalau orang lewat pasti dikejar-kejar. Nah dia rada galak, tapi hanya kepada orang tertentu saja ya biasanya. Dan dia galaknya nggak ke semua orang gitu maksudnya. Nah walaupun hujan dan gerimis gini, tadi dia habis hujan-hujanan tetap saja dia mandi. Dikarenakan pada dasarnya dia adalah burung rawa, jadi sangat wajar sekali ya kalau dia itu suka mandi. Nah sahabat Rawa, memelihara burung mandar besar ini jika jinak seperti ini sangat menyenangkan ya, dikarenakan layaknya kita memelihara ayam aja gitu, bisa dilepas liarkan di luar. Nah sahabat Rawa, tanpa berlama-lama yuk mari kita simak videonya sampai habis. Tetapi bagi sahabat Rawa yang belum like dan subscribe channel ini, yuk mari kita bantu admin dengan cara klik like, subscribe, komen, serta share, serta tekan pula notifikasi loncengnya agar sahabat Rawa tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dan membantu admin agar admin semakin berkarya dan selalu memberikan informasi yang edukatif tentang seputaran burung-burung rawa. Terima kasih, selamat lestari dan salam pecinta burung rawa. Yuk mari kita simak videonya sampai habis. TKS. Oh mainnya utuh, ternyata hujan. Kayak apa, udah di subscribe kah belum kah? Yuk udah nganin di subscribe.